Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat-saat rejing roboh dinaiki oleh kru. Awas roboh. Nah. Roboh rejing. Kemudian langsung rejing tanpa baut dinaikkan ke mobil, nggak usah pakai baut membaut. Oke, kita ini dari peringatan 76 RI. Kamu kalau bergaya ke depan situ, nak bergaya lah. Ah. Oke, kita hanya turunkan apa namanya itu? Poh kiri kanan, nggak pakai monitor, cuma monitor blur saja. Yang di atas itu namanya Mr. Nodi itu. Yang ini sebenarnya pemain anu nih, pemain apa ini? RR. Oh, pemain dari RR musik itu. Tapi nyambi ngangkut pasir. Ngangkut pasir. Ngerit pasir katanya. Oke. Ngabis yang kulit ubi. Cocok, pokoknya nak tanya jawab di sini, Yon. Oke, inilah proses pembongkaran kita setelah penurunan bendera. Oke. Supirnya ada, Pak? Itu supirnya itu. Supirnya itu. Kena tangan. Hah? Supirnya. Oke. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Diikat yang mobil ini khusus apa namanya, apa aksesoris kayak anu ya, power aja ini yang mobil ini. Kemudian mobil satunya ini khusus sound luar, hanya L300 ya, hanya apa namanya, 18 nya 4 mata kiri, 4 mata kanan, tapi tadi nggak dihidupkan waktu pidato. Atasnya hanya pakai satu power untuk 15, 12, 10, 10, Twitter satu power. Oke, kita kembali lagi berangkat ke panggung berikutnya di Sukarame. Semoga lancar sampai. Wah, itu naik hati-hati itu. Oke. Okay. Tapi yang baju merah itu nggak ke Sukarame, itu ke mana itu? Ke Kertapati itu. Oke. Okay. Oke, itu saja proses merobohkan racingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.